Pimpinan KKB Temianus Magayang ternyata kepala desa, sosoknya dibocorkan pecatan TNI Senatsol. Kombes Faizal Rahmadani mengungkap siapa sebenarnya pimpinan kelompok kriminal bersenjata, KKB Temianus Magayang alias Demius Magayang. Terungkapnya siapa sosok sebenarnya Temianus Magayang itu berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Senatsol, pecatan TNI yang membelot dan bergabung dengan KKB di Papua. Sementara dalam struktur KKB, Temianus Magayang merupakan komandan operasi KKB 16 kali Bele Wilayah Yahukimo. Temianus Magayang dan almarhum Senatsol merupakan duo anggota kelompok bersenjata yang kerap melancarkan kekerasan di sekitar Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua. Sejak 2020, mereka berdua sering melakukan aksi kekerasan dan pembunuhan bersama terhadap warga sipil. Selain itu, turut bergabung bersama mereka yakni Erik Pahabol. Berdasarkan catatan kepolisian, ketiganya berada di bawah kepemimpinan Panglima Kodab 16 Elkius Koba. KKB Yahukimo juga terkait dengan kelompok bersenjata duga pimpinan Wendanak dan Tendius Gwijangge. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!